Hikmawan, mantan sekretaris desa Pogung Juru Tengah yang juga pemilik lahan Keraton Agung Sejagat, mengaku tidak menyangka keberadaan Keraton Agung Sejagat akan berakhir seperti sekarang ini. Pasalnya sejak awal dia bersedia lahannya digunakan untuk mendirikan kas karena ingin melestarikan budaya Jawa yang adiluhung. Sepengetahuannya, konsep yang digagas kas sejak tahun 2019 selain nguri-nguri budaya Jawa, keberadaan kas akan membawa dampak positif bagi warga sekitar karena dijanjikan akan ada berbagai pelatihan seperti membatik dan pelatihan tari oleh Sang Ratu Fani Aminadia. Ya, karena kan ya kami khususnya anggota kan kangen dengan budaya Jawa, dengan tata krama, unggah-ungguh. Terus kami dengan destinasi kan nantinya kan dikembangkan dengan filosofi kami rayap alon-alon gitu. Alon-alon bisa itu kan bisa sebagai desa pariwisata gitu. Supaya kami kedepannya waktu itu bisa ada pelatihan tari, ada batik-membatik. Itu konsep-konsep untuk membangun MGO itu muncul kapan itu, Pak? Sudah lama. Kini Hikmawan hanya bisa pasrah sembari menunggu hasil dari penyidikan polisi terkait kasus penipuan oleh Raja dan Ratu Kas yang menggunakan lahan yang tersebut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambu Dinugraha, Jogja TV.